Halo teman-teman, hari ini Olivianda mau belajar mengenal hewan-hewan ternak dari sapi, angsa, dan lain-lain. Oke, kita mulai dari yang jenis apa ya? Ma, unggas atau mamalia nak? Mamalia aja. Yang pertama, ini namanya sapi. Namanya sapi, bahasa Inggrisnya cow. Suaranya mo mo mo. Dia menghasilkan susu dan daging. Yang kedua, namanya domba. Nah, ini namanya si domba. Bahasa Inggrisnya sheep. Suaranya menghasilkan bulunya bisa jadi wool dan daging. Yang ketiga, ini si kuda. Binatang yang perkasa. Nah, ini namanya si kuda. Bahasa Inggrisnya horse. Suaranya kira-kira seperti itu. Kuda sering digunakan untuk transportasi. Selanjutnya, ini namanya keledai. Ya, ini si keledai, bahasa Inggrisnya donkey. Suaranya sama seperti kuda, bukan sama, mirip seperti kuda, biasanya digunakan untuk transportasi. Selanjutnya, lompat karena kejauhan ya. Ini namanya si kambing jantan. Bahasa Inggrisnya goat. Kambing menghasilkan daging. Suaranya pulangnya terbang juga ya. Tetapi aslinya dia tidak terbang. Dia berjalan seperti yang lain ya. Mama. Terbang juga dari belakang. Ini namanya kucing. Bahasa Inggrisnya cat. Suaranya meow, meow, meow. Kucing biasanya untuk jaga rumah dari tikus dan lain-lain. Dan kucing itu termasuk binatang peliharaan. Pulangnya terbang juga ya. Kita masuk ke bagian unggas. Yang pertama, kita mulai dari belakang. Ada ini seperti ayam. Kita sebut saja ayam betina ya. Bahasa Inggrisnya hen. Suaranya dan ayam menghasilkan telur dan daging. Kemudian kita beralih ke sini. Ayam jantan. Ayam jantan, bahasa Inggrisnya rooster. Suaranya kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Ayam menghasilkan daging. Selanjutnya, yang ini bebek. Bebek, bahasa Inggrisnya duck. Suaranya quack 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 quack. Sama seperti ayam, bebek menghasilkan telur dan daging.
selanjutnya, yang ini namanya ayam kalkun. Ayam kalkun bahasa Inggrisnya turkey. Suaranya kira-kira seperti itu ya. Kalian tak kaget? Nah, ayam kalkun menghasilkan telur dan daging. Berikutnya ada ayam betina. Ayam betina bahasa Inggrisnya hen. Suaranya ayam betina menghasilkan telur dan daging. Nah, untuk yang terakhir ada binatang paling depan yang lehernya panjang. Mungkin adik-adik sekalian sudah pernah melihatnya juga di sekitar rumah. Namanya angsa. Nah, ini si angsa, bahasa Inggrisnya goose boleh, swan juga boleh. Nah, angsa menghasilkan telur dan daging. Hati-hati lo kalau dekat sama angsa lo, agak galak, suka mengejar. Suara si angsa begitu, kalau si bebek tadi kuek 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 kuek. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk yang kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti lain kali kita cari binatang yang lain, kita kenalkan ke adik-adik lagi ya. Tetap stay di channelnya Aliviandra ya, karena bakal banyak video-video yang bermanfaat untuk adik-adik dari belajar warna, berhitung, bentuk bersama Aliviandra ya. Nah, demikian tadi video mengenal binatang ternak yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang Aliviandra sudah mulai tahu ini namanya apa. Wow.